kita mau coba naik ke pantai ini, kira-kira berapa kalau kalah dan kita mau. Halo guys, balik lagi di channel gua di Opa Roval. Nah, sekarang gua lagi ada di Desa Ciasihan nih guys. Jadi tuh dulu kan gua pernah ke Curug Bungsu ya. Ini di belakang gua ada pintu masuk Curug Bungsu sama ke Curug Kiara. Dan waktu itu gua sempat bilang ada curug baru ini namanya Curug Raja Wali dan Curug Kencana. Nah, ini gua pengen mampir ke sana, bukan mampir sih, pengen ke sana. Jadi gua datang di lain hari nih. Pengen datengin ke Curug Raja Wali sama Curug Kencana. Untuk teman-teman yang pengen ke Curug Raja Wali sama Curug Kencana ini, kalian ambil aja arahnya ke arah Curug Kiara ataupun Curug Walet ya guys. Jadi itu selama trekking, kita akan lewati gerbang Curug Walet, Curug Kiara, sama Curug Bungsu. Kalian bisa cek di video gua tentang Curug Bungsu, kalian bisa lihat itu jalurnya seperti apa. Nah, ini gua lagi trekking ke Curug Raja Wali, masih lewatin jalur irigasi. Nah, ini jalurnya kayak gini, dan gua nggak tahu berapa lama lagi ya dari Curug Kiara ini mau ke Curug Raja Wali. Karena curug ini kayaknya masih jarang dikunjungin deh. Gue denger-denger sih Curug Raja Wali ini dulu namanya Curug Bendungan guys. Nanti kita coba lihat seperti apa Curug Raja Wali. Untuk sampai saat ini gue belum bayar pos tiket ke Curug Raja Walinya guys. Baru pos tiket gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salaknya aja tadi. Dua orang satu motor itu kena biaya 25.000 guys. Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang di Desa Ciasihan ini. Nah, ini jalannya udah mulai lumayan agak padat ya guys. Gue bareng sama Dira nih, berdua doang sini. Yaudah nanti kan gue update lagi deh tentang Curug Raja Wali sama Curug Kencana ini seperti apa. Ditunggu aja updatean selanjutnya. Serius? Oh, itu gede banget. Mana sih? Oh iya, katanya gede banget nih. Nah, ini ternyata udah sampai semacam ada kayak bendungan gitu, guys. Ya, ini kayaknya bendungan nih, guys. Ini pintu airnya nih. Ini jalur-jalur irigasi buat ke warga nanti. Coba gue mau naik lagi sama Dira ini. Untuk jalan ya, guys, hati-hati banget nih. Di pinggir jalur irigasi tuh setelah dari Curug Kiara, tingkat kelicinannya menurut gue makin licin sih. Nah, itu kayaknya curugnya di sebelah kiri deh. Itu ada tangga tuh turun, jadi kita turun pakai tangga kayu itu kayaknya. Oh my god. Ini jalurnya ini. Hati-hati ya guys, ini kita lewatin jembatan kayu gitu. Ini ada sarang laba-laba, maaf ya. Sampai sekarang gue belum bayar pos tiket, kemungkinan memang penjaganya belum datang atau gimana ya. Apa nanti emang ada di depan yang jagain? Ini udah sampai satu curug. Cuman gua nggak tahu ini curug yang apa nih. Enggak, tapi emang daerah. Tapi emang daerah sini hawanya gini, Dir. Iya. Lu mau ke curug yang tadi? Dia tuh kayak, gue bilang dia ketutup gitu, rada-rada kayak rimba gitu ya, maka bagus. Iya, jatuhnya eksotis. Ini namanya curug apa ya? Kencana apa Raja Wali? Oh iya, untuk dari sini ke curug, dari Kiara ke sini nih sekitar 5-7 menit guys, trekking. Tetap lewat jalur irigasi ya. Ini kayaknya curug Raja Wali ya. Ya, kalau kalian tahu lah, tinggal komen aja ya. Ini curug Raja Wali tuh, curug kencananya. Soalnya di sini nggak ada namanya.
bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Guys, ini gue sebenarnya kan pengen naik ya, cuman gue ragu. Kuat sih sebenarnya kok ini bangunnya, bangun baru. Cuman gue ragu aja karena gue masuk ke sini belum bayar resepsi apa, belum ketemu penjaganya. Intinya gue belum banyak ngobrol ya. Di atas itu ada apa aja dan kira-kira bambu ini kokoh nggak gitu ya, buat boleh nggak ditaikin gitu kan. Dan gue bukan orang yang seradak seruduk aja gitu nekat, jadi mungkin gue sampai ke curug sini aja dulu deh. Jadi gue nggak tahu ini curug apa ya, soalnya lumayan juga tinggi juga guys. Lumayan tinggi juga. Turunnya yang gua ngeri itu guys, bukan naik ya. Halo guys, setelah gua tadi dari Curug Raja Wali ya, ternyata itu memang bener. Itu Curug Raja Wali ataupun Curug Bendungan ya, yang di bawah itu. Nah, tadi gue pengen ke Curug Cana cuman gak jadi ya, karena tadi yang udah gue jelasin. Nah, ini akhirnya gue mampir di Curug Batu Ampar aja guys, karena gue pengen masak-masak ya, pengen makan nih, sambil mandi lah dikit-dikit kan di curug, karena gak enak banget kalau kita ke curug tapi kita gak main air gitu, gak mandi. Akhirnya gue mampir ke Curug Batu Ampar aja deh. Kenapa gue mampir ke Curug Batu Ampar aja? Karena memang gue pernah bikin video di sini dan ini airnya dingin banget guys. Curug Batu Ampar dingin dan suasananya kalian lihat nih. Wow, hutan banget nih, rada-rada gelap gitu kan. Rada-rada eksotis nih menurut gua curugnya. Kita makan-makan di sini, masak-masak di sini, terus mandi juga di sini. Kalau kalian pengen lihat review lengkapnya tentang Curug Batu Ampar dan Curug Bidadari, kalian bisa klik video ini di atas nih linknya. Ada di video gua udah pernah review 2 tahun yang lalu. Kondisi sekarang kayak gini guys. Curug Batu Ampar. Tiket masuk ke sini masih sama dari dulu ya. 20.000 itu udah dapat 4 curug guys. Curug Kiara, Curug Batu Ampar, Batu Susun, dan Curug Bidadari. Ini Curug Batu Amparnya. Oke, gua akan mandi dulu, terus nanti gua akan masak-masak juga guys. Gitu gua aja. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. Seperti biasa, kita makan mie isi 2 karena 1 kurang, 2 kebanyakan. Jadi pilih 2 aja deh. Di gunung kita masak pisang goreng guys. Walaupun ini katanya di gunung, tapi di sana ada dangdutan guys. Kalau kalian dengar. Ini lagi berkabut banget dan ini lagi hujan guys. Kenapa makanya gue pindah ke saung? Tadi tuh masak di curug cuman hujan ya. Jadi kita pindah ke sini nih. Kebetulan ada saung nih di atasnya. Kabutnya tebal banget guys.